Baik Bapak, terkait pinjaman lokasi hari ini mungkin Bapak bisa berikan sedikit penjelasan terkait situasi jemaah. Ini kejadian ini ya kita usahakan pertama yang penting penanganan darurat dulu supaya bisa fungsional dulu. Supaya lalu kita bisa lancar kembali, tentunya kita harapkan bisa selesai secepatnya. Nanti setelah itu baru kita lihat lagi untuk penanganan permanennya. Penanganan permanen. Itu direncanakan kapan kira-kira? Usahakan secepatnya. Kita menunggu apa peringatan bencana dari pemerintah Kabupaten TTS. Terus akan kita tindak lanjuti dengan penanganan darurat. Nanti kerjasamanya dengan pihak mana-mana saja? Ini nanti kita akan koordinasi dengan BPJN. Kita bisa melihat apakah bisa ambil masuk di bagaimana, BPJN bisa masuk di bagaimana. Tentunya kita juga berharap supaya ya kalau bisa BPJN ambil peran di sini. Karena terus terang secara pendanaan kita juga terbatas dengan suasana seperti ini, ekonomi seperti ini, dengan COVID ini, tentunya kita sangat berharap pada bantuan penanganan dari pusat. Kalau dilihat dari kondisi jalan seperti ini, kira-kira faktornya apa ya sampai jalan bisa ambil? Ini karena faktor air saja, air yang tidak melewati apa namanya arampunya, sehingga dia mengikis bagian dari bawah arampu. Terjadi apa rongga di bawah sehingga diampas. Jadi secepatnya ditangani ya? Ya ini kita usah untuk penanganan. Yang penting darurat dulu, bisa fungsional dulu. Supaya ini kan jalur ekonomi yang padat ya. Ya. Supaya jangan sampai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Terima kasih. Ya.